Yo, balik lagi sama gue Raffi di channel ini, Raffi Prasetyo. Oke, kali ini gue bakal main game lagi, yaitu main game F1 2014 yang dimod jadi 2016. Jadi ada Rio Haryanto-nya, oke? Seperti biasa, kita bakal pakai Rio Haryanto. Oke, mana? Manor. Ini Pascal, ini Rio, oke. Race only, ya, hujan sedikit, oke lah. Oke, terus tracknya kita pilih yang kemarin terakhir lagi di aslinya lagi di lomba ya, yaitu Jerman Grand Prix. Nah ini kabarnya katanya Rio ini pertandingan terakhir, ada yang bilang kayak gitu. Semoga aja enggak ya. Katanya kontak sama Manornya udah mau habis. Oke, ini dia. Oke, hujan sepertinya. Kita lihat penonton. Ini sirkuit ya di Jerman. Oke. Semoga aja nggak benar jadi race terakhir Rio ya. Oke, kita masuk mobil. Ya itu dia One Punch Man. Kalau kalian nggak tahu One Punch Man itu ada di video F1 sebelumnya. Aduh. Eh, teman botak. One Punch Man. Ya dipasang-pasang dulu sama abang-abangnya. Kita ada di posisi 18. Bannya. Katanya ban yang terbaik adalah intermediate karena ini hujannya nggak terlalu deras ya. Kalau wet mungkin kalau buat yang deras banget gitu. Kalau yang ini katanya it will suffer increase wear and overheat quickly kalau di dry. Kan ini wet nih, jadi intermediate baik lah. Oke, ada 22 pembalap, hujan 100%. Oke, quick car setupnya nggak usah deh, langsung kita balapan hidup di Haryanto. Oke, Pak, tolong angkat TV-nya Pak. Satu katanya. Iya, angkat TV-nya. Oh iya. Oh, gue mau One Punch Man. Sabar. Oke. Semoga bisa menang ya Rio. Aduh, aslinya Rio udah terpuruk sekali di F1. Semoga bisa menang di game. Oke, ini dia. Posisi pertama di Rosberg. Kita di 18. Oke. Dan si Pascal di 20, teman kita malah lebih jauh. Oke. Kamera paling enak. Lagi aja enggak apa. Wow, ayo. Posisi 18. Aduh, gua takut nabrak ini. Oke. Posisi 17 lagi. Oke, posisi 7, 6. Ayo Haryanto. Ah, banget. Oke, semoga bisa menyusul. Minimal 3 besar lah. Apa-apa, ayo. Nabrak dia, aduh. Ayo, aduh siapa ini belakangnya. Woi, 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 seru banget loh. Wah. Oh, bahaya, aduh posisi 4. Ayo dikit lagi. Ayo posisi 4 bisa. Ayo Rio, semangat Rio. Track 1 masih dapat. Oke. Mana musuh tidak ada. Itu jauh banget ya. Ah gila dah. Oke, helmnya sudah mulai basah ini. Kamera sama helmnya basah ya. Sial. Ayo Rio. Aduh. Oke, cepet banget ya refnya. Pendek juga. Oke. Ayo. Ayo, Rio. Aduh, nyasar. Aduh, sisi 4 ayo dong, 3 besar kek minimal. Tapi sih depan, Hulkenberg, aduh jauh banget. Gak bisa balap. Bahkan gak ada orang. Aduh, terlalu basah ini. Ah, helmnya basah. Ayo Rio, demi Indonesia Rio, kamu pasti bisa. Please deh. Sudah yuk, yuk ayo yuk, ayo yuk, ayo yuk, balap itu si Hulkenberg yuk, mana ini tidak bisa membalap, ayo dong please, suhu pada, Rio kamu masih bisa yuk, ih ada yang mampu. Mabuk lagi, mabuk lagi.
kayak dia kecelakaan kayaknya tadi keluar jalur gitu dia. Aduh kasian banget. Makasih ya sih gue sendiri. Ya betul ya mana. Ya Allah Akbar. Jangan. Belakang Verstappen mepet banget lagi. Hey. Apa aja kau. Ayo Rio. Semua Indonesia Rio. Katanya itu ya, katanya Rio ini jadi balapan terakhirnya dia di orang-orang bilang. Apa tadi dia ngomong apa ya? Katanya ini bakal beli di balapan terakhir. Katanya Rio nggak ada uangnya buat bayar apa kontraknya udah habis. Kalau nggak salah bayar berapa itu deh, berapa euro gitu. Ratusan ribu apa juta gue lupa ya. Padahal udah ada SMS untuk Rio gitu kan. Makanya nih semoga aja nggak jadi balapan terakhir Rio ya, amin. Ada yang mabuk lagi. Siapa itu? Ada yang nabrak. Metal. Ya Allah. Bego. Aku malam. Tidak. Padahal tadi udah di peringkat 2. Euforia. Tidak. Tadi peringkat 2. Terlalu euforia. Oh my god, peringkat 3. Oh my god. Dari video sebelumnya gak ada peningkatan gue ya. My god, tadi peringkat 2 gue terlalu senang ada yang kecelakaan, gue malah senang. Well done, good race katanya. Ini kapan ya bisa peringkat 3 gini juga ya. Gak apa-apa ya kalau aslinya juga peringkat 20 mulu. Aduh, mana tuh pasca peringkat 19. Aduh. Papa peringkat 3, yang penting podium hidup Indonesia. Oke, ini dia Rio Arianto. Oke, iya, tepuk tangan semua. Ya. Oke. Pertamina, Castrol, biasa. Oke, Garuda, ada Garudanya. Gak apa-apa peringkat 3, walaupun gak juara 1, tidak apa-apa. Yang penting Rio Arianto untuk Indonesia. Semoga apa yang terjadi di luar sana aslinya Rio bisa lebih berkembang lagi dan masih bisa tetap di F1. Kalau enggak ya tidak apa-apalah. Seenggaknya Rio udah berjuang, oke? Segini aja kali video kali ini. Kalau kalian suka video ini, di like ya. Dan kalau kalian mau lagi gue main F1 lagi, tolong komen, main lagi apa enggak. Soalnya kemarin video sebelumnya sampai yang view-nya hampir 10.000, jadi gue putuskan main lagi. Oke? Semangat Rio. Dan oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Jangan lupa juga subscribe channel gua. Dan kalau belum nonton video sebelum ini, ada sebelah kiri ya. Oke, terima kasih. Jangan bosan-bosan nonton channel gua. Gua bakal upload video-video lagi. Dan dadah.